Manage Connect screen. We're on the home menu right now. So in order to get to the Apple CarPlay, you would just press the phone icon right here. Make sure to add device. Now it's going to start searching for your Bluetooth device. It's pop Satu, up Satu, right there. dua, tiga, action. Dari Studio 77, 7 FM Radio Keledang, bersama penyiar kita yang bernama Naufal. Yang akan membawakan berita tentang, Otorita IKN Adopsi Sistem Transportasi Cerdas yang diterapkan Texas. Selamat mendengarkan. Selamat datang kembali di Radio Keledang yang dimiliki oleh Naufal Official Channel. Dengan fokus pada upaya transformasi ke arah kota cerdas, Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, telah mengadopsi sistem transportasi dan mobilitas cerdas yang dirancang oleh North Central Texas Council of Governments, NETCOP, untuk diterapkan di IKN. Langkah ini sejalan dengan visi pengembangan IKN sebagai ibu kota berkelas dunia yang mengusung konsep kota cerdas. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Muhammad Ali Berawi, menekankan bahwa pembangunan kota cerdas tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga melibatkan implementasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional kota, layanan publik, dan kualitas hidup masyarakat. Dalam kunjungan ke Nechok dan North Texas Tollway Authority (NTTA), Ali menyatakan komitmen OIKN untuk mengadopsi sistem transportasi cerdas termasuk Intelligent Transportation System, ITS, sebagai salah satu fitur utama dalam pengembangan IKN. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan Pro of, of Concept, (PoC) di bidang transportasi cerdas, seperti Advanced Transport Management System, ATMS, Autonomous Rail Rapid Transit, ART, dan Advanced Air Mobility, AAM. Michael Morris, Direktur Transportasi Netchok, menyoroti pentingnya regulasi dan tata kelola data dalam mengembangkan sistem transportasi cerdas. Netchok sendiri telah berhasil mengimplementasikan berbagai teknologi canggih seperti ATMS dan kendaraan otonom, serta sedang menyiapkan Advanced Air Mobility, AAM, dengan penilaian kelayakan teknologi yang ketat. Selain itu, kunjungan ke NTTA membuka mata delegasi OIKN terhadap penerapan teknologi dalam pengelolaan jalan tol yang aman dan efisien. Eric Hempil Direktur Lalu Lintas dan Manajemen Insiden NTTA menjelaskan bagaimana teknologi IoT dan analisis video telah membantu menjamin keamanan berkendara dan mengurangi kemacetan di jalan tol. Semua langkah ini menegaskan komitmen WKN dalam mewujudkan kota cerdas yang tidak hanya maju secara infrastruktur, tetapi juga berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi operasional kota. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengadopsi sistem transportasi dan mobilitas cerdas berkelanjutan rancangan North Central Texas Council of Governments NETCOP, untuk diterapkan di IKN. Hal ini seiring dengan dikembangkannya IKN sebagai ibu kota berkelas dunia yang mengusung konsep kota cerdas. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Muhammad Ali Berawi menuturkan Pembangunan kota cerdas perlu disertai dengan implementasi teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional kota, layanan publik, dan kualitas hidup masyarakat. Sistem transportasi cerdas, atau Intelligent Transportation System (ITS), merupakan salah satu fitur kota cerdas yang akan dikembangkan di KN. Salah satu domain layanan publik yang akan dihadirkan adalah Smart Transportation and Mobility, yang akan mentransformasi cara bermobilitas di KN kata Ali dalam kunjungan ke Nechog dan North Texas Tollway Authority (NTTA) yang disponsori United States Trade and Development Agency (USTDA) Jumat, 26 April 2024. Nechog merupakan instansi pemerintah yang melayani 16 county di wilayah North Central Texas. Badan ini memiliki lebih dari 230 anggota pemerintah kota yang didirikan untuk merencanakan pembangunan wilayah. Direktur Transportasi Netcorp Michael Morris menyatakan pentingnya regulasi dan tata kelola data dalam mengembangkan sistem transportasi cerdas di kawasan North Central Texas. Langkah penting yang perlu dilakukan adalah memastikan ketahanan dan keberlanjutan teknologi yang digunakan, hal tersebut seperti memastikan keamanan publik dan pengelolaan data yang baik, Cetus Morris. Netcorp telah mengimplementasikan sistem Advanced Transport Management System, ATMS dan kendaraan otonom selama beberapa tahun terakhir dan sedang menyiapkan Advanced Air Mobility, AAM. Penilaian kelayakan teknologi di Netcok diberikan melalui proses sertifikasi KERT yang diadopsi dari Sistem Penilaian Kesiapan Teknologi NASA, tambah Morris. Ali mengungkapkan, saat ini IKN sedang melakukan Pro of Concept, POC, di bidang transportasi cerdas, seperti ATMS, Autonomous Rail Rapid Transit, ART, dan AAM. Kami akan melakukan penilaian terhadap teknologi yang akan diuji cobakan berdasarkan nilai interoperabilitas, keandalan, value for money, transfer teknologi, serta tingkat kematangan teknologi, jelas Ali. Pada kunjungan ke NTTA, delegasi OIKN diajak melihat Safety Operation Center yang mengelola dan memonitor operasional seluruh jalan tol di kawasan North Texas. Teknologi IoT dan video analytics dimanfaatkan untuk menjamin keamanan berkendara. Direktur Lalu Lintas dan Manajemen Insiden NTT Erik Hempil mengatakan, penerapan teknologi pada pemantauan dapat mengurangi tingkat kecelakaan dan kemacetan yang terjadi di jalan tol. Tim kami dapat menyelesaikan suatu kejadian dalam waktu kurang dari 50 menit dengan pemanfaatan kamera sensor dan analisis berbasis kecerdasan buatan, tuntas Erik. Kesimpulan dari berita ini adalah bahwa otorita Ibu Kota Nusantara OIKN, telah mengambil langkah progresif dalam menerapkan sistem transportasi dan mobilitas cerdas untuk mengembangkan IKN sebagai ibu kota berkelas dunia yang mengusung konsep kota cerdas. Dengan mengadopsi teknologi yang telah teruji dan diimplementasikan oleh North Central Texas Council of Governments (NeCOG) dan North Texas Tollway Authority (NTTA), OIKN menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan efisiensi operasional kota, layanan publik, dan kualitas hidup masyarakat. Untuk memperkuat kerjasama antara OIKN, NETCOK, NTTA, dan pihak terkait lainnya dalam mengimplementasikan sistem transportasi cerdas di IKN. Hal ini meliputi pengembangan lebih lanjut terhadap Pro of Off Concept, (PoC) yang sedang dilakukan, peningkatan regulasi dan tata kelola data untuk mendukung teknologi yang digunakan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung transformasi menuju kota cerdas. Dengan demikian, diharapkan bahwa melalui kolaborasi yang kokoh dan komitmen yang kuat, IKN dapat menjadi contoh yang sukses dalam menerapkan teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun kota yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.